datang di channel YouTube saya. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoganya kalian semua sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Di sini saya ingin membagikan tutorial, yaitu cara mengatur tema pada WhatsApp. Nah, seperti apa itu? Ya, silakan simak video ini sampai selesai. Saya hanya mau ingin membahasnya kembali di video ini ya. Mungkin teman-teman yang lain sudah banyak yang ngebahas di YouTube ya. Saya hanya membahas kembali dan ingin mengulas begitu. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini dia WhatsApp-nya. Kita masuk sekarang ke WhatsApp. Ya, namun sebelum dilanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ketik tombol subscribe atau klik tombol subscribe bila kalian suka dengan video ini. Dan jika ingin mendapatkan video terbaru, silakan saja aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut. Kita sekarang udah masuk ke WhatsApp. Nah, sekarang kita cari pilihan lainnya yang ada di pojok kanan atas. Ini dia, kita masuk. Maaf, karena saya tunanetra jadi saya pakai pembaca layar. Begitu. Oke, kita masuk ke setelan. Ya, masuk ke setelan. Kita masuk ke tema. Ya, ini tema. Kita sekarang masuk ke masuk ke pilihan tema. Terserah mau tema terang maupun gelap ya. Ini kita masih berada di tema gelap. Nah, sekarang kita mau pilih tema terang ya. Contoh seperti ini. Ini dia. Oke, kita okekan. Nah, itulah teman-teman, tutorial singkat cara mengatur tema pada WhatsApp. Ingat, teman-teman semua harus mengupdate WhatsApp-nya ke versi terbaru di Play Store ya. Gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga mendapatkan info terbaru ya. Nantikan tutorial-tutorial selanjutnya dari channel Blind Official.